Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview earset 3i dari B&O ya. Kita akan unboxing dan kita akan lihat seperti apa isi dari earset ini ya. Ini yang earset 3i yang warnanya white ya. Oke, modelnya earset dari B&O ini B&O Play ya, dia ada logonya di sini. Dan di sini dia earset 3i, dia bisa buat iPod, iPhone dan iPad. Ya, ini B&O Play by Ben & Olufsen ya. Ini penting seperti ini nih. Kita unboxing ya. Design for music. Jadi dia tidak punya, dia nggak punya mic ya, jadi dia hanya untuk mendengarkan lagu. Oke, kita akan buka. Keras juga. Nah, ini dia nih barangnya ya, keren banget. Pertama-tama ini ada bukunya, B&O. Cara pakainya, dia ada spoonnya. Kedua, limited time garansi 1 sama dengan 3. Dan di sini dia dapat ini earbudnya ya. Akan buah ini menggunakan kabel. Dan satu buah ini ya, satu buah tasnya. Bagus ya, dari kulit nih, mewah juga. Oke, ini kita akan lihat dulu secara detail. B&O ya, di sini ada pistonnya, bisa naik turun. Dan ini bisa bergerak juga ya. Ini bisa bergerak. Bagusnya dari ini ya, karena kita bagusnya dari earphone ini, karena kita bisa masukkan ke kuping kita dulu. Terus ini dicantolin ke kuping kita nih, ya. Nih. Dia bisa bergerak juga nih. Keren banget ya. Ini ada kabel nih. Ini ada dua macam. Sini dia menggunakan kabel ya. Stereo, dan di sini ada on off-nya ya. Kita masukin ke sini. Simpennya dia ya. Gampang sekali ya, karena ini bentuknya lingkaran, kita masukin gini nih. Sini, ke sini, dan masukkan ini. Tuh, cakep ya. Oke. Oke, sekarang kita akan coba pakai ini earsetnya. Ini sangat mudah ya, tinggal naikin dulu ininya, tungkainya, masukin ke kuping kita, dan tungkainya diturunin ke bawah nih, jadi udah jepit dia, jepit ya. Yang satunya lagi naikkan dulu ini, masukin, turunin ke bawah. Jadi seperti ini ya hasilnya.
Oke okay guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai earset 3i White dari BNO. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika ada yang bertanya seputar earset ini. Oke. Okay? Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you later guys.